Kita lihat para pemain sudah datang. Serangan datang dari Jati Gede untuk dari Mahmud Baik akan Naruto berhasil melakukan baik sekali dorong bola ke Dani akan Dani Masyadis Amri balik Dani ada baik kita saksikan dan back attack dari Naruto dibalas kenteng mantap sekarang saja free ball kali ini Dani membagi bola dari sudut pojok lapangan nampaknya para pemain dari Jati Gede sudah menuju lapangan. Iya, kita sedang di pojok selatan. Melaku Pak. Dari Jati Gede sudah mulai masuk ke lapangan pada malam hari ini. Untuk tim Agusel di bawah untuk berdiri. Opening pertandingan turnamen bola voli Rangka Gilang Sumberjo Piala Bupati Tuban tahun 2022 kategori Open Putra. Hari Minggu tanggal 11 September tahun 2022. Babak 8 besar. Yang berdiri di sebelah kanan wasit dengan kostum berwarna putih kombinasi biru adalah tim Putra Ngadong Grabagan. Di sebelah kiri wasit dengan kostum berwarna merah kombinasi hitam adalah tim Jati Gede Bojonegoro. Selamat bertanding. Pertandingan antara tim Putra Ngadong Grabagan melawan tim Jati Gede Bojonegoro dipimpin dua orang wasit. Wasit 1 Novis Eka Prayuda National Referee. Wasit 2 Imam Mustafa National Referee. SRC Tony S National Referee. Skor table Dea. Skor set Nova. Lenjas 1 Latif. Lenjas 2 Bayu. Lenjas 3 Putra. Lenjas 4 Rizky. Baik para penonton, sebentar lagi akan saya panggil para pemain yang dipasang untuk memperkuat masing-masing tim pada malam hari ini. Dari Putra Ngadong memasang para pemain andalannya
yang menempati posisi satu, pemain asal Lamongan nomor punggung 11, Rizky. Posisi dua dipercayakan kepada nomor punggung 10, pemain asal Kledang Gresik nomor punggung 10, yaitu Andre. Posisi ketiga dipertanyakan pada sang setter nomor punggung 13, Ricky. Posisi keempat atau posisi empat dipertanyakan pemain asal Lamongan nomor punggung 7, Yaya. Posisi lima dipertanyakan pemain asal Kledang Gresik nomor punggung 9, Mejan. Dan posisi 6 dipertanyakan pemain nomor punggung 6 kelahiran Tuban, Naruto Oliveiro nomor punggung 2, Darsilan. Tim dari Putra Gantung itu asal pelatih Budi, manajer tim Daniel, asisten pelatih Irfan. Dari Jati Gede memasang para pemain andalannya berada di posisi 1, nomor punggung 11 asal Surabaya, nomor punggung 12 yaitu Dani. Posisi kedua atau posisi 2 dipertanyakan nomor punggung 7 yaitu Yoga. Posisi ketiga dipertanyakan nomor punggung 4, pemain asal Samator, ia adalah Mahfud. Posisi empat nomor punggung 5, Denny. Dan posisi kelima dipertanyakan nomor punggung 11, pemain asal Samator, ia adalah Bayu. Dan posisi keenam kali ini dipegang oleh nomor punggung 9, pemain RI 1, Yuda. Itulah para pemain dari kedua tim pada malam. Baik para penonton, kembali kita saksikan pertandingan malam ini, masuk di pertandingan kedua set pertama antara Jati Gede melawan Putra Gantung. Bantuan pertama dari nomor punggung 12, Dani Santoso, melakukan servis. Serangan pukulan selamat datang dari gagal dari Naruto tadi, pukulan selamat datang set pertama ini, poin membuka untuk Jati Gede. Kita saksikan dorong bola yang Ricky penempatan saja terbatas ini, berbalik menyerang Jati Gede. Siapa di sana? Masih dapat diantisipasi dengan baik. Iya, free ball dan keluar penempatan yang tidak maksimal dari Rizky. Satu lagi poin bagi Jati Gede, masih lakukan servis. Kali ini Doni dan keluar terlalu keras servis dari Dani. Poin pembuka bagi Putra Gantung di tangan nomor punggung 10, akan melakukan servis Andri, pemain asal dari Gresik. Lakukan servis baik, bangun serangan Jati Gede, angkat. Ternyata oleh Yuda yang diuncangkan, kelutik tik Mahfud. Kembali kita saksikan nomor punggung 7, Yoga. Kita saksikan nih, dan keluar nampaknya 4-1. Kembali kita saksikan servis pelatanya, bola sulit datanya, dan free ball masih dapat diselamatkan. Vete keluar, bola berpindah, satu poin bertambah untuk Putra Gantung nomor punggung 13, memegang bola Ricky. Sang setter dari Putra Gantung, zoom dari Ricky, sayang berganti kali ini nomor punggung 4 dari Jati Gede, Mahfud. Angkat nama servis Mahfud, langsung dari Mahfud, baik akan dia. Naruto berhasil menopang pertandingan di tahun oleh para pemain dari Jati Gede, 3-5. Yaya berganti berada di tempat servis Yaya. Kita saksikan servis dari Yaya,
dorong bola ke Dani dan dorong saja berbalik dengan Naruto. Pukulan dari Naruto terlalu mengabung tinggi di udara. Bali kali ini ada di tempat servis nomor punggung 5. Langkah servis Jenny baik. Membangun serangan putra ngantong. Masih dapat diblok dengan baik. Angkat lagi siapa di sana? Iya masuk. Tidak terkawal kali dengan luasa. Memukul bola di udara Rizky. 4-6. Ganti servis kali dilakukan baik sekali. Kita saksikan. Membangun serangan jati gede. Yang diterobos pertahanan. Kali ini oleh prospek dari Bayu. Langsung ambil posisi servis Bayu nomor punggung 11. Pemain asal Samator ini jangsep. Kita saksikan. Angkat bola terlalu masuk ke dalam. Dan nampaknya sudah melewati batas lapangan. Dibiarkan saja oleh para pemain dari Jati Gede. Kembali Bayu. Lakukan jangsep. Dan bola yang sangat sulit untuk dibangun. Berikan pada sang center dari para pemain Putra Ngantong. 9-4. Iya, resip yang terlalu masuk ke dalam. Obser dari Putra Ngantong. 10-4. Kembali kita saksikan masih Bayu akan melakukan servis dari Jati Gede. Jangsep nampaknya, dan kali ini terlalu keras jangsep dari Bayu. 1 poin bertambah untuk Putra Ngantong. Naruto ambil ancang-ancang, ada di posisi servis Naruto. Jangsep baik, kita saksikan. Macetuk, tuk, tuk, tuk. Pukulan dari Yuda pemain RI 1 ini menambah poin bagi Jati Gede. 11-5. Lakukan servis Yuda Angga. Siapa di sana dan masih terbatas. Silakan dua pemain dari Putra Ngantong. Kita kembali menyaksikan poin diperoleh Jati Gede 12-5. Jam sebaik resip yang kurang sempurna. Dorong saja free ball. Kali ini Dani membagi bola. Cuk, kembali terkoyak pertahanan dari Putra Ngantong oleh Bukang Kosek dari Yoga. 13-5, kembali Yuda. Lakukan jangsa baik, keras. Dikejar oleh sang libero. Dan back attack dari Naruto. Dibalas back attack. Mantap sekali bola meluncur dengan cepat. Ditampung oleh Bayu. Dan satu lagi poin untuk Jati Gede. 14-5. Kembali Yuda. Anturkan bola. Konsentrasi angkat-angkat. Jangsep. Keras sekali. Angkat teriki. Yang patah salah dari Naruto. Keluar. Sayang sekali. Kuih yang keras namun keluar. Berganti kali ini nomor musuh sebelah Rizky. Putra Ngantong lakukan servis membangun serangan Jati Gede. Keluar dan tidak terjadi touch ball. Poin bertambah untuk Putra Ngantong 7-14. Rizky servis dorong pun akan tuk. Dan langsung berganti Dani lakukan servis. Iya, dan dibalas Kuwi Kura yang cepat dari Andre. 8-15 langsung berada di posisi servis Andre nomor punggung 10. Ansang-ansang Andre lakukan servis. Kita saksikan kurang sembahyani resipnya dilakukan dan gagal konsentrasi Naruto. 16-8 berganti kali Jati Gede nomor punggung 7 Yoga lakukan servis yang kembali servis yang sulit untuk dilakukan untuk disanggup para pemain dari Putra Ngantong. Masih Yoga
dorong bola ke Riki, akan BTK pada batas saja. Terbit sekali kali Naruto bulannya diuncalkan. Rudik. Satu poin pertama untuk Putra Ngadon. 9-17. Kembali kita selanjutnya membangun serangan Jati Gede kepada siapa pun yang diberikan. Iya, berhasil membobol pertahanan dari Putra Ngadon. Pukulan menyilang tadi dan berganti nomor punggung 4 akan melakukan servis. Kita saksikan Mahfud. Iya, Riki Aduh. Dan sayang terjadi netting Naruto. Sayang sekali. Kembali Mahfud. Mahfud kembali melakukan servis. Baik sekali Riki membagi bola. Iya, masuk membentur box dengan berikutnya dari Putra Ngadon. Baik, terima kasih dapat dikejar-kejar. Tiga terkejar dan bobol dari pertahanan dari Jati Gede. Embus oleh pukulan dari Naruto. 10-19. Kembali kita saksikan meramu serangan Jati Gede. Angkat tinggi jatanya mudah dan membentur blok, kali ini jatuh di pertahanan sendiri. Pukulan dari nomor punggung 11 Bayu, pemain asli dari Samator. Kembali Yaya mantulkan bola ke tanah, konsentrasi antar-antar, lakukan servis. Kita saksikan yang keluar, kurang saya tiris ketuk namun sayang keluar. Dan masih Yaya nomor punggung 7, konsentrasi Yaya. Servis dilakukan baik sekali, dorong bola ke Dani. Angkat! Pukulan dari Dani mantap sekali. Ambil di pertahanan Putra Ngadon. 20-12. Kembali kita saatnya meramu serangan. Ini Putra Ngadon. Crossback dari Naruto mantap sekali. Menambah 7 poin bagi Putra Ngadon nomor punggung 3 kali ini. Pada itu tempat servis kita saksikan serangan datang dari Jati Gede. Untuk Bayu menasakan pukulan yang lebih tekanan Putra Ngadon. 20-11. Coba nyadir. Para penonton pertandingan yang menarik pada malam hari nomor punggung 11 Bayu lakukan servis dan cuma mengalah dari Bayu. Sayang satu poin diperoleh dengan cuma-cuma oleh Putra Ngadon. Nomor punggung 6 Naruto ancang-ancang akan melakukan servis Naruto. Jansepnya Naruto keras sekali. Bola tanggung langsung saja digedek oleh Riki. 15-21. Kembali Naruto memegang si kulit bundar, ancang-ancang konsentrasi. Jansepnya Naruto keras. Dani mengangkat pedang. Woi, cepat sekali. Dari nomor 29 Yuda, satu poin bertambah untuk Jati Gede 22-15. Yuda jansep keras namun keluar. Bergulir bola berpindah ke Putra Ngadon. 16-22. Kita saksikan membangun serangan Jati Gede. Siapa yang diberikan? Gagal menghalang-halangi back attack dari nomor punggung 5. 23-16. Berganti Dani. Tapi tindakan Dani baik. Dorong bola ke Riki. Angkat siapa yang diberikan? Back attack. Naruto masih dapat selamatkan. Langsung ditembus oleh Yoga menjadi game point 24-16. Kembali kita saksikan meramu serangan mencoba menyerang Putra Ngadon yang mantap sekali. Pukulan dari Nyaya, satu poin untuk Putra Ngadon. 17-24. Andre lakukan servis. Andre kembali Dani. Ada tuh. Terakhir set pertama ini di